satu-satunya hari yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak semua karena kita bisa sekolah minggu. Walaupun kita sekolah minggu dari rumah kita masing-masing. Nah, tidak mengurangi sukacita kita. Ya, kita sudah awali tadi dengan memuji Tuhan dari terbit matahari. Artinya dari pagi, siang, sore kita akan terus memuji Tuhan. Karena apa? Tuhan begitu baik kepada kita. Tuhan memberikan sinar matahari untuk kehidupan kita. Pada waktu pagi, ya, kita bisa berjemur, badan kita menjadi sehat karena Tuhan memberikan kita matahari. Itu adalah salah satu bukti dari kasih Tuhan untuk kita. Nah, anak-anakku, Tante Eli mau absensi, mau panggil anak-anak satu persatu. Nah, pada waktu nanti Tante Eli panggil namanya, anak-anak bisa tunjuk tangannya, siap sekolah minggu ya. Dengarkan ya, siapa yang akan Tante Eli panggil duluan. Oke, siap? Mikai, Hiskia, Jaden, Ale, Anes, Liel, selamat ikut sekolah minggu ya. Aquila, Evan, Caca, Etnan, David, Damar, selamat sekolah minggu. Julia, Argya, Kinaya, Fanka, Suela, Abigail, selamat sekolah minggu. Jema, Harel, Raditya, Karel, Raka, Yandra, Tama, Olive, Alona, dan Jakob. Semuanya selamat sekolah minggu. Nah, Tante Eli sudah panggil semuanya. Anak-anak tentunya bersuka cita kita bisa memuji Tuhan bersama-sama. Oke, yuk kita akan berdoa terlebih dahulu. Lipatkan tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, hari Minggu, hari yang kami tunggu-tunggu karena kami mau bersekolah Minggu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk Papa dan Mama yang boleh mendampingi kami dalam sekolah Minggu ini. Terima kasih Tuhan untuk guru-guru yang sudah menyiapkan materi sekolah Minggu bagi kami. Tuhan Yesus, pimpin sekolah Minggu ini dari permulaan, pertengahan sampai selesai. Kami serahkan segala ucapan syukur kami, segala doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak masih mau ya terus kita memuji Tuhan? Ya, kita bersuka cita, kita senang, kita akan memuji Tuhan. Happy ya ya ya, happy. Thank you.
jadi anak Tuhan, bersuka cita, mau jadi Tuhan terus. Oke, luar biasa. Anak-anak, Tante Eli akan ingatkan, amplop persembahan bisa disiapkan ya. Anak-anak bisa masukkan uang ke dalam amplop ini, kemudian nanti bisa dititipkan ke mama atau papa. Mama atau papa yang akan menyerahkan persembahan ini ke gereja. Nah, anak-anak, kita sudah berdoa, kita sudah memuji Tuhan, Tante Eli sudah absen. Saatnya kita akan mendengarkan cerita dari Alkitab. Kita masih akan mendengarkan cerita tentang Esau dan Yakub. Esau dan Yakub, mereka adalah saudara kembar. Kembar itu mereka kembar dua laki-laki semuanya. Tetapi walaupun mereka anak kembar, mereka mempunyai sifat yang berbeda, mempunyai warna kulit yang berbeda, mempunyai kebiasaan yang berbeda, mempunyai kesukaan yang berbeda, mempunyai sifat yang berbeda. Nah, hari ini Tante Yeni mau cerita mengenai Esau dan Yakub. Ada pelajaran yang bagus sekali, ada pelajaran yang bisa kita ambil, yang harus kita contoh dari mereka. Ya, anak-anak, siap mendengarkan cerita ya. Oke, semuanya anak-anak asuhan, selamat mengikuti sekolah minggu selanjutnya. Lagu ini dulu. Kejadian pasal 25 ayat 29 sampai 34. Ceritanya berjudul Yakub dan Esau berbagi makanan. Cerita Tante Yeni pagi ini masih berhubungan dengan cerita minggu lalu. Anak-anak masih ingat cerita minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Minggu lalu, Tante Olin bercerita tentang sebuah keluarga. Keluarga Bapak Ishak dan Ibu Ribka. Bapak Ishak dan Ibu Ribka, Tuhan beri sepasang anak kembar. Dua-duanya laki-laki. Kalian masih ingat siapa namanya? Ya, kakaknya bernama Esau, adiknya bernama Yakub.
Bapak Ishak dan Ibu Ribka sangat senang karena Tuhan beri sepasang anak kembar. Walaupun Esau dan Yakub anak kembar, tetapi mereka punya sifat dan kesukaan yang sangat berbeda. Esau, seluruh badannya ditumbuhi bulu. Esau badannya kuat, kekar, karena Esau suka berburu binatang di hutan. Esau suka berlari, mengejar, memanah, dan menangkap binatang buruannya. Kemudian binatang itu dibawa pulang ke rumah, diolah menjadi makanan yang lezat. Bapak Ishak sangat suka masakan yang dimasak oleh Esau. Bagaimana dengan Yakub adiknya? Yakub sifatnya lebih tenang. Yakub kulitnya licin, tidak berbulu seperti Esau. Yakub lebih suka tinggal di rumah. Yakub lebih suka menemani ayahnya dan ibunya di rumah. Yakub suka membantu pekerjaan ayah dan ibunya di rumah. Pada suatu hari, Yakub membantu ibunya Ribka memasak di dapur. Hari ini mereka memasak sup kacang merah. Yummy yummy. Yakub membantu ibu Ribka memasak di dapur. Yakub mencuci semua sayuran, memotong-motong sayurannya, kemudian memasukkannya ke dalam panci, mengaduk-aduknya sampai sup kacang merah itu matang. Ketika Yakub sedang masak sup kacang merah, kakaknya Esau datang. Esau baru saja pulang dari hutan berburu binatang. Esau sangat kelelahan dan perutnya merasa sangat lapar sekali. Esau melihat Yakub sedang masak di dapur lalu berkata, "Yakub, aku minta dong yang kamu masak itu. Aku lapar nih." Lalu Yakub menjawab, "Ih, kakak Esau, datang-datang sudah minta makan. Aku saja yang dari tadi pagi masak belum makan apa-apa." Mendengar jawaban Yakub, kakak Esau merasa malu dan meminta maaf. Esau berkata, "Yakub, bolehkah saya minta sedikit sup kacang merah yang kamu masak? Aku lapar sekali." Yakub menjawab, "Nah, begitu dong kakak Esau. Kalau minta sesuatu, bilanglah baik-baik." Kemudian Yakub mengambilkan kakaknya semangkuk sup kacang merah. Yakub Esau berkata, "Terima kasih ya, Dik. Yakub senang sudah bisa memberi kakaknya semangkuk sup kacang merah. Yakub senang berbagi makanan dengan kakaknya Esau." Seringkali Esau dan Yakub bertengkar. Mereka sering ribut, mereka sering berantem. Tapi sebagai kakak adik, apalagi mereka adalah saudara kembar, mereka cepat-cepat berbaikan lagi. Nah, itulah cerita Alkitab kita pagi ini. Dari cerita Alkitab tadi, anak-anak belajar seperti Yakub. Suka berbagi.
Yakub suka memberi, Yakub suka berbagi, Yakub suka sharing. Kalau anak-anak di rumah punya makanan, punya roti, punya kue, punya coklat, yuk belajar berbagi ya dengan kakak dan adik. Kalau anak-anak di rumah punya mainan atau buku cerita, ayo belajar berbagi, sharing dengan kakak dan adik, juga dengan teman-teman. Sharing mainan, sharing buku cerita, dibaca, bermain, bergantian. Tidak boleh rebutan sambil teriak-teriak. Tidak boleh marah-marah rebutan buku atau rebutan mainan. Belajar untuk berbagi dengan hati yang penuh sukacita. Berbagi, sharing makanan, berbagi mainan, berbagi buku cerita dengan hati yang gembira. Karena anak-anak mau berbagi dengan hati yang penuh sukacita, hati yang mengasihi. Karena anak-anak punya hati yang mengasihi, anak-anak mau berbagi dengan kakak dan adik, juga dengan teman-teman. Dari cerita Alkitab tadi, kita juga belajar untuk berkata-kata dengan sopan santun. Mari sekarang anak-anak mulai belajar untuk memakai kata tolong. Kalau anak-anak perlu bantuan dari orang lain, anak-anak tidak bisa melakukannya sendiri, mari mengucapkan kata tolong. Contohnya, Mbak, tolong ya ambilkan saya minum. Suster, tolong bantu saya pakai sepatu ya. Atau, Mama, tolong dong pakaikan pita di rambutku. Atau sama Papa minta tolong. Papa, minta tolong ya betulkan mainanku yang rusak. Itu. Anak-anak mengucapkan kata tolong kalau anak-anak perlu bantuan orang lain karena anak-anak tidak bisa melakukannya sendiri. Apalagi ya? Jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Thank you. Kalau anak-anak sudah menerima bantuan dari orang lain, atau anak-anak diberi sesuatu, diberi makanan, dipinjamkan mainan, dipinjamkan buku cerita oleh teman, anak-anak jangan lupa bilang apa? Ya betul, terima kasih. Ada lagi, kalau anak-anak sudah melakukan satu kesalahan, atau anak-anak sudah berkata-kata dengan kasar, atau anak-anak membuat orang lain kesal, jangan malu untuk mengucapkan maaf. Saya minta maaf ya karena saya sudah melakukan kesalahan. Maaf, saya tadi berkata-kata dengan kasar. Maaf ya, tadi saya sudah membuat kamu kesal. Jangan malu untuk meminta maaf. Jangan malu untuk mengucapkan kata maaf. Nah, itu tadi 3 kata yang harus anak-anak belajar untuk sering mengucapkannya. Tante Yeni punya satu film pendek tentang Caleb. Apa ya yang terjadi dengan Caleb? Yuk anak-anak, kita nonton filmnya bersama-sama. Thank you.
Looks like Caleb is getting hungry. Let's see how Caleb asks his mom for food. Mom, I need food now. I'm hungry. Caleb! Do you think that was the best way to ask for food? No! Let's give Caleb a second chance and listen to what special word he uses this time. Mom, can you please make me something to eat? Oh, yes, sweetie. I'm gonna make you the best sandwich ever. That's much better. That word please makes all the difference. Even Jehovah uses the word please. Now that you got what you asked for, Caleb, what do you say? Thank you, Mommy. Very good. Always remember to say please and thank you. And don't forget to thank Jehovah. Meminta maaf kepada mamanya karena sudah berkata-kata kepada mamanya dengan kasar. Caleb juga belajar untuk mengucapkan kata tolong. Please mama, buatkan saya roti sandwich ya.
Caleb juga belajar untuk berkata, "Terima kasih, Mama. Thank you, Mama, karena sudah membuatkan saya roti sandwich yang enak." Nah, anak-anak juga bisa seperti Caleb, sering-sering belajar mengucapkan kata tolong, please, atau terima kasih, thank you. Atau kalau kalian sudah membuat kesalahan, katakan saya minta maaf, say sorry. Nah, cerita Alkitab kita selesai. Anak-anak sudah mendengar cerita Alkitab pagi ini. Sekarang kita mau membaca, kita mau menghafalkan ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita diambil dari Roma pasal 12 ayat 10a. Hendaklah kamu saling mengasihi. Hendaklah kamu saling mengasihi. Kita ucapkan sekali lagi ya ayat hafalan kita. Ayo anak-anak ucapkan bersama-sama Tante Yeni. Roma pasal 12 ayat 10a. Hendaklah kamu saling mengasihi. Nanti anak-anak ulang lagi ya bersama mama dan papa di rumah. Sekolah minggu kita hampir selesai. Kita akan berdoa bersama-sama. Sebelum berdoa, kita akan menyanyikan lagu ini. Belajar berbagi, belajar sharing, karena anak-anak punya kasih di dalam hati anak-anak. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh ikut sekolah minggu pagi ini. Kami mengucapkan syukur kepada Tuhan, boleh menyanyi, memuji Tuhan, boleh berdoa, boleh memberi persembahan, dan mendengarkan firman Tuhan dari Alkitab. Kami mau belajar seperti yang Tuhan ajarkan di dalam Alkitab. Kami mau belajar berbagi dengan kakak dan adik, dan juga dengan teman-teman. Kami juga mau belajar memakai mulut kami untuk berkata-kata dengan sopan santun, mengucapkan kata tolong, terima kasih, dan meminta maaf kalau kami sudah melakukan kesalahan. Tuhan Yesus, tolonglah saya untuk selalu dapat melakukan firman Tuhan. Kami minta
Tuhan menjaga, melindungi kami sepanjang minggu ini, memberi kami kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, pertemukan kami minggu depan melalui sekolah minggu lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan menaikkan doa ini. Amin. Nah, sekolah minggu kita sudah selesai. Sampai bertemu minggu depan. Salam. Efesus 4 ayat 32 B. Hendaklah kamu penuh kasih mesra. Sekali lagi. Hendaklah kamu penuh kasih mesra. Iya. Di mana? Efesus 4 ayat 32 B. Hendaklah kamu penuh kasih mesra. Efesus 4 ayat 32 B. Hendaklah kamu penuh kasih mesra. Mesra. Efesus 4 ayat 32 B. Hendaklah kamu penuh kasih mesra. Efesus 4 ayat 32 B.